tempatnya. Ya, mereka kalau angin kan ya. Ya. Jadi kalau angin kan ya dari semua semua itu enggak ada ini ya. Bagaimana kalau kita cari? Lancar, Pak. Harga apa? Ya. Enggak ada kecelakaan apa gitu. Enggak ada. Ya. Ya. Tahunya bocor terus apa enggak? Tadi kan kita recheck dulu nih. Ya. Ini katanya bocor kapan terus ya? Iya. Sebetulnya melalui Pertamina dan juga Dijen Migas kita tiap hari monitor ketersediaan BBM dan juga BBG untuk masyarakat, terutama menjelang hari-hari penting itu Lebaran. Dan sejauh ini baik bantuan lewat sistem informasi maupun komunikasi apa antar manusia itu kita yakin bahwa pasokan BBM, pasokan LPG aman seluruh Indonesia. Dan Pertamina dan juga Dijen Migas sudah punya satu monitoring system yang sangat responsif. Jadi kalau ada kekurangan pasokan segala macam itu bisa dengan cepat